sana apa yang akan berkembang ketika nanti terjadi hearing itu kalian juga belum tahu. Oleh karena berdasarkan data-data sekian luas HGU itu, kemudian kita kalkulasikan menjadi 20%, kurang lebih 2.300 kemitraan inti kelapa sawit. Padahal dalam undang-undang perkebunan maupun kemudian di dalam instruksi presiden oleh masyarakat itu, setelah menempuh berbagai upaya, prosedur, tahapan-tahapan mengajukan permasalahan. Aduh, kalau ambil 800 hektar pimpinan. Aduh, kalau ambil 800 hektar. Tapi saya nggak tahu apakah itu plasma atau bukan. Salah, inti plasma. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan juga dalam perjanjian itu. Apakah perjanjian ini? Di kami selaku Sekretaris Komisi 2 dan tadi selaku pimpinan RDP, kami menerima aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang menuntut tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan plasmanya, lahan plasmanya. Jadi kita di sini tadi rapat berjalan dengan lancar, akan tetapi kami menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena dari pihak perusahaan tidak hadir. Dan kami nanti akan mengadakan rapat berikutnya dan memastikan perusahaan BSS, PT BSS harus hadir dan harus memberikan sebuah keputusan yang jelas. Jangan sampai kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat tertunda gara-gara tidak adanya komunikasi dan tidak adanya kejelasan informasi dari pihak perusahaan. Jadi mengajukan berbagai pendapat atas nama warga masyarakat Pulau Timur yang selama ini mengeluhkan kan tidak pernahnya terwujud apa namanya hak masyarakat yang berupa inti plasma, kebun plasma yang harusnya berdampingan dengan kebun inti. Nah, sekarang perusahaan sudah beroperasi kurang lebih 30 tahun, tapi sampai sekarang realisasi itu belum pernah ada. Sementara perjanjian terkait dengan masalah pengadaan inti plasma itu sudah pernah dibuat tahun 2007. Nah, apa alasan perusahaan sehingga itu belum direalisasikan? Sampai sekarang tidak pernah ada alasan itu. Nah, oleh karena itulah, masyarakat daripada bertindak anarkis, bertindak atau melakukan inti prosedural, ya saya arahkanlah ke secara prosedur melalui mekanisme dengan pendapat dengan DPRD, juga dengan saluran demokrasi. Nah, apabila saluran demokrasi juga tidak tercapai atau buntu, tidak ada yang jelas, saya akan menempuh jalur formal, yaitu gugatan kelas aksion.